Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa ala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala manafra fi ulumi fi darain amin. Al hadithul mawkufu, ini hadis mawkuf. Wa ma adabtahu ilal ashabi min kawlin wa fi'lin fa'wa mawkufun zukin. Sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, maka itu namanya hadis mauquf yang diketahui. Jadi hadis mauquf itu yaitu perkataan sahabat. Hadis juga tapi perkataan sahabat. Al marfu'u lughatan, marfu secara bahasa adalah ismu maf'ulin, ismu maf'ul min al waqfi, daripada waqaf. Ka'anna rawiya waqafa bil hadisi 'inda sahabi wa lam yutabi' sarda baqi silsilatil isnad. Ka'anna rawiya, seakan-akan perawinya waqafa, menghentikan bil hadisi, dengan hadisnya, 'inda sahabi, di sisi sahabat. Seakan-akan begitu. Padahal memang hadis ini berasal dari perkataan sahabat. Jadi sahabat umum. Ya, sahabat umum. Itu namanya hadisnya mauquf. Ini menandakan betapa kuatnya, betapa hebatnya perkataan sahabat, sampai dikatakan hadis. Makanya ulama mengatakan kullu sahabiyyin udulun, setiap sahabat adalah adil. Menandakan apa? Betapa hebatnya kedudukan sahabat. Ya. Sampai dikatakan sahabat itu adalah hadis mauquf. Masya Allah. Sampai dikatakan sahabat hadis mauquf. Maka tadi saya katakan kullu sahabiyyin, kata ulama, udulun, setiap sahabat itu adil. Jadi kalau ada sahabat ngomong, itu benar. Saking hebatnya kedudukan sahabat, omongannya terpercaya. Emang orang kalau udah terpercaya omongannya tuh orangnya bagus. Siapa yang ngomong? Uzaifi. Nah, di situ akan ternilai kredibilitas seorang Uzaifi. Nah, terpercaya bukan kan? Begitu ya. Nah, jadilah kita orang yang terpercaya. Oh, dia yang ngomong, gue percaya lah kalau dia yang ngomong. Oh, dia yang ngomong, kayaknya rada-rada nih. Nah, kita jadilah orang yang terpercaya. Biasakan jadi orang yang terpercaya. Oh, dia yang ngomong ya. Kalau dia yang ngomong, si Anu yang ngomong, dia mah casingnya doang, belakangnya jelek. Langsung runtuh itu orang. Depannya alim, di belakang mah borokan. Langsung runtuh. Dalam hadis tuh udah enggak terima. Pelupa aja hadisnya lemah, apalagi pembohong. Apalagi munafik, itu enggak diterima hadisnya. Lemah, andai kata
itu, ya, masuk dalam kategorinya itu hadisnya lemah, dhaif hadisnya, hadis yang diriwayatkan olehnya. Jadi diam-diam, kalau dia yang riwayatin hadis umpama, oh dia orangnya bagus, masya Allah, nurut. Kalau dibilang enggak main HP dia patuh banget, gitu ya, mengakam. Ya. Oh dia mau, aduh, diam-diam main HP. Di situ keterpercayaan orang. Melihat diri kita ini gimana? Jadilah kita orang yang terpercaya. Jadi betapa hebatnya seorang sahabat sampai omongannya dikatakan hadis mauquf. Iya. Ka'anna rawi, seakan-akan perawinya itu waqafa, menghentikan bil hadis dengan hadis inna sahabi, di sisi sahabat. Walam yutabi' besar baqi silsilatil isnad, dan ia tidak mengikuti akan riwayat, ya, sisa daripada, ya, silsilah, ya, mata rantai isnadnya. Wastilahan, secara istilah, kama qala al-musannif, sebagaimana berkata oleh musannif, wa ma aywal hadisu, maknya hadis maksudnya, dan hadis allazi, yang adoptahu, kau sandarkan dia, ila jinsil ashabi, kepada jenis sahabat. Jadi sahabat yang mana aja, karena sahabat ini macam-macam, ada sahabat besar, sedang, kecil, gitu. Sahabat walaupun kecil bisa sahabat. Kecil maksudnya apa? Di masa kecil lalu dia pernah ketemu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dia udah tua, umpama umur 60, ya, nanti dipermasalahkan itu bagaimana hadisnya. Namanya termasuk daripada sahabat kecil, walaupun waktu itu, ya, udah tua. Karena dia ketemu sama Nabi masih kecil, sahabat kecil. Tetap, ya, pendapat yang kuat, kullu sahabin udun. Ya. Falamu makalamnya lil jinsi, jenisnya mutilatun, yaitu membatalkan, li maknal jama'iyati, bagi makna kejamaan, ay wal hadis mudafu ila sahabiyin, artinya hadis yang disandarkan kepada sahabat, sawa unit tasola isnadu ilai awin qata'a, sama saja berhubung isanatnya kepadanya atau putus. Wasawa'un kanal hadisu, dan sama saja hadisnya itu min kaulin, daripada perkataan ayri sahabi, perkataan sahabat. Kaqala Ibnu Umar, seperti berkata Ibnu Umar, kaza, demikian, umpama begitu. Wa fi'lin, dan perbuatan, ka'utara Ibnu Umar ala dabati fisafari, seperti berwitir oleh Ibnu Umar di atas kendaraannya pada waktu musafir. Ya, boleh itu, ya. Ini perbuatan namanya. Fa mauqufun zukin, maka itu namanya hadis mauquf yang diketahui. Ai ulima, artinya diketahui, indahum, di sisi mereka para ulama. Ya, namanya hadis mauquf. Wallahu a'lam.